Rumah Honai adalah simbol kebudayaan suku Dani di Papua, Indonesia. Struktur dan bentuk rumah Honai berbentuk bulat dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami atau alang-alang. Bentuk ini memberikan kestabilan dan ketahanan terhadap angin kencang. Tinggi rumah sekitar 2,5 meter dengan diameter sekitar 5 meter yang membantu menjaga kehangatan di dalam rumah. Material bangunan dinding rumah terbuat dari kayu yang kuat, sementara atapnya menggunakan jerami atau alang-alang. Material alami ini membuat rumah tahan terhadap cuaca dan sesuai dengan iklim setempat. Fungsi ruangan rumah Honai terdiri dari 2 lantai, lantai bawah digunakan untuk tidur, dan lantai atas untuk menyimpan bahan makanan. Pintu kecil tanpa jendela menjaga suhu dalam rumah tetap hangat. Filosofi dan budaya rumah Honai adalah tempat berkumpul dan berdiskusi bagi anggota keluarga dan masyarakat. Ada Honai khusus untuk laki-laki dewasa, perempuan, dan ternak yang mencerminkan struktur sosial masyarakat. Adaptasi lingkungan, desain rumah yang sederhana dan penggunaan material alami menunjukkan adaptasi yang baik terhadap lingkungan Papua yang beriklim sejuk dan sering hujan. Simbol status sosial jumlah Honai dalam satu keluarga bisa mencerminkan status sosial. Semakin banyak Honai yang dimiliki, semakin tinggi status sosial keluarga tersebut. Rumah Honai adalah bukti kearifan lokal suku Dani yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menjaga tradisi serta budaya mereka. Melalui rumah Honai, kita dapat belajar tentang kekayaan budaya dan keunikan masyarakat Papua. Keunikan rumah Honai bukan hanya terletak pada bentuk fisiknya, tetapi juga pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Rumah ini mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta kemampuan suku Dani untuk hidup berdampingan dengan lingkungan mereka secara berkelanjutan. Menghargai dan melestarikan keberadaan rumah Honai berarti juga menjaga kekayaan budaya dan pengetahuan lokal yang sangat berharga. Honai berasal dari kata hon, yang berarti rumah, dan ai, yang berarti besar. Struktur ini dirancang untuk menjaga kehangatan di dalam rumah, terutama mengingat suhu di daerah pegunungan Papua yang bisa sangat dingin.